Ughaim kum tahiyata al-Islamiyah, Tahiyatal al-Mubarakah, tahiyata al ahil Jinan, watahiyatamum bihas-salam. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmatuhu, wa nastainuhu, wa nastaufiru. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'du fala haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kota Magelang yang saya muliakan kepada Bapak Ibu Dewan Juri yang saya hormati, hadirin sahabat da'i dimanapun Anda berada, wabil khusus di kota Magelang, semoga kita selalu dalam perlindungan Allah. Amin, amin, ya robbal alamin. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada zat yang telah menciptakan dua resmen dunia yang mana tidak dapat bertahan satu jika tidak ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si kece dan si buruk rupa, hingga sempurnalah kehidupan di alam semesta ini. Kedua kalinya, solawat serta salam mudah-mudahan selalu mengalir deras kepada Rasul, pemimpin umat yang menyerna penuh kriminal dan maksiat, yang mengorbit cahaya selamat, yang mampu beri syafaat pada umat besok di hari kiamat. Beliau adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini izinkanlah saya untuk menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul pentingnya mematuhi protokol kesehatan dalam Islam. Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita ketahui bersama, wabah COVID-19 masih melanda di berbagai belahan dunia. Tercatat 114 juta kasus manusia terkena virus, dan dari jumlah tersebut, 90 juta pasien telah pulih kembali, dan 2,5 juta pasien meninggal dunia. Melihat fenomena ini, Menjadi pertanyaan besar bagi kita, apakah kita bisa menghadapi virus ini? Sahabat Muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai umat Islam kita harus senantiasa optimis, optimis, dan optimis. Astagfirullah, Rabbal baroya astafirullah <tuh> minal khotaya rabbizidni ilman nafi'a wa 'amalan ma sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang kita ketahui bersama, pemerintah Indonesia telah menerapkan protokol kesehatan. Program 5M adalah salah satu upaya pencegahan penularan virus COVID-19, yakni: M yang pertama adalah mencuci tangan menggunakan sabun, M yang kedua adalah memakai masker, M yang ketiga adalah menjaga jarak, M yang keempat adalah menghindari kerumunan, dan M yang kelima adalah membatasi mobilitas dan interaksi. Nah, sebagai warga negara yang baik, kita harus menaati apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim A'udhu billahi minasyaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah rasul-Nya, dan para pemimpin di antara kamu. (Quran, Surat An-Nisa', ayat 59). Dari firman Allah tadi, bisa kita ambil kesimpulan bahwa, sebagai umat yang beriman, kita harus menaati apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah. Nah, sahabat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa alasan mengapa mematuhi protokol kesehatan saatlah penting dilakukan. Yang pertama, al-waqayatu khairu minal ilaj. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pepatah Arab berkata. Maka penerapan protokol kesehatan merupakan upaya untuk mencegah penularan virus Covid-19. Yang kedua, Kaidah fikih mengatakan bahwa menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada melakukan kebaikan. Penerapan kaidah ini adalah dalam hal isolasi atau membatasi mobilitas. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Jalan-jalan ke kota Mekah ingin sembah yang berlama-lama. Semoga ceramah membawa berkah, membawa manfaat untuk semua. Wabillahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh